Nah, inilah lokasi rahasia yang ada di map mode training ya. Nah, kalian lihat di sana ada glue wall. Di atas itu ada glue wall, di samping gedung ini ada glue wall. Dan itu glue wall ada yang hancur, ada yang baru jadi. Siapakah yang membuat? Kita coba tembak ya. Ternyata kita tidak bisa menembak ya glue wall itu, dan itu glue wall jadi dan ada yang hancur. Ternyata itu adalah mode pertempuran ya. Kita bisa melihat mode pertempuran dari sini ya. Mode pertempuran di training ya. Dan bagaimana cara masuknya ke sini? Simak sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe terlebih dahulu, karena satu like dan satu subscribe adalah satu dukungan untuk channel ini. Pertama, kita masuk ke mode training di mode social zone seperti ini ya. Kita naik tangga ini. Nah, dan kemudian kita naik ke atas sini ya. Seperti ini. Nah. Lalu kita terus maju ke depan seperti ini sampai mentok ini ya. Sampai mentok, dan kalian matikan data seluler kalian, dan kalian tunggu pingnya sampai 99 plus atau pingnya berwarna merah seperti ini ya. Selanjutnya, setelah pingnya berwarna merah, kalian hidupkan kembali data seluler kalian, dan kalian terus lari-lari sambil melompat-lompat seperti ini. Kalian lompat ke depan, kalian lari, lompat, lari, lompat seperti ini terus ya. Nah, dan kalian sudah berpindah sedikit seperti ini, dan wow, kalian sudah masuk ke sebuah tempat ya. Dan untuk masuk ke tempat rahasia itu masih butuh waktu lagi ya. Nah, kita setidaknya sudah setengah jalan di sini ya. Nah, ini sudah setengah jalan dan kita bisa masuk sampai ke sini ya. Nah, ini sudah mentok ya. Sudah mentok. Nah, kita coba bisa sampai kemana ini. Kita tidak bisa sampai jauh ke sana ya. Kita cuma bisa sampai di sini. Mentok di sini, dan kita berhenti dulu, kita bergaya sedikit dulu ya, karena udah setengah jalan ya. Kita kasih sedikit emote dulu. Damn. Dan untuk masuk ke selanjutnya, kita masih butuh waktu lagi seperti ini ya. Kita coba. Nah, kita lari terus seperti ini sampai mentok dia. Dan lari, matikan kembali data seluler kalian. Dan kalian tunggu ping kalian kembali seperti tadi, 99 plus dan atau berwarna merah, dan kalian hidupkan kembali data seluler kalian sambil kalian lari seperti tadi dan melompat-lompat seperti ini ya. Dan kalian lompat-lompat terus sampai ping kalian normal. Ketika ping kalian normal, kalian sudah berpindah tempat seperti ini. Nah, kalau kalian mau coba, silahkan coba apakah berhasil masuk ke depan lagi. Saya sudah mencoba, tidak berhasil masuk ke depan lagi ya. Dan box ini tidak bisa kita lakukan kalau secara normal tidak mematikan data seluler seperti tadi ya. Tetapi kita berhasil masuk ke sini karena mematikan data seluler seperti tadi. Dan kita coba lihat apakah kita bisa maju ke depan lagi. Ternyata tidak bisa ya. Dan kita coba mundur ke belakang lagi. Nah, kita coba lihat, kalian pasti sudah familiar sekali dengan gedung-gedung di sini ya. Gedung sebelah kanan ini ternyata ini adalah mode pertempuran ya. Dan di mode pertempuran ini, nah, kalian lihat glue wall di tempat pengambilan glue wall itu biasanya banyak sekali orang yang pasang glue wall ya. Dan itu glue wall yang dipasang. Dan ini juga ada dua glue wall. Dan kita bisa melihat di sini, kita tembak tetap tidak bisa tembus ya, karena kita berada di luar. Dan kita tidak bisa melihat orang-orang yang bertempur di dalam mode pertempuran ya. Kita hanya bisa melihat glue wall-nya saja itu. Nah, glue wall-nya hancur. Dan glue wall-nya dibuat, kita bisa lihat. Nah, tidak banyak review yang bisa saya buat ya, karena saya tidak berhasil masuk ke dalam sana.
Dan tetapi kita bisa melihat dari sini sisi-sisi bentuk gedungnya dan bentuk-bentuk bannya ya. Bannya yang di gedung sebelah tidak kelihatan ya, cuma kelihatan bannya saja itu. Bannya untuk melompat. Oke, cukup sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan tombol subscribe ya. Semoga informasi bugs-bugs yang kita berikan di sini semuanya bermanfaat dan bisa kalian lakukan dengan mudah ya. Karena kita memberikan tips dan triknya ya. Jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe. Karena satu like dan satu subscribe adalah satu dukungan untuk channel ini ya. Terima kasih. Like.